Tayangan ini bukan untuk dicontoh. Hanya sekadar pengingat bagi para pengemudi, agar sebelum memarkirkan mobilnya, wajib menarik tuas rem tangan mobil yang hendak diparkirnya. Tentu, hal ini sebenarnya harus benar-benar sudah menjadi aturan wajib yang dilakukan oleh siapapun. Yang perlu digarisbawahi, bagi mereka yang sudah memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Tribuners, entah apa yang terlintas dalam benak emak-emak di Kota Buntok, Barsel, Kalimantan Tengah ini. Seperti yang viral di media sosial dan salah satunya diunggah oleh akun Instagram dorobei.official. Seorang emak-emak dengan santuinya keluar dari mobil putih yang diparkirnya. Tampak melenggang hendak masuk ke sebuah minimarket. Baru saja melangkah, si emak kaget karena mobilnya tiba-tiba mundur. Sejurus kemudian, si emak panik dan mengejar mobil yang mundur perlahan itu. Mobil tersebut hendak meluncur ke tengah jalan yang saat itu memang cukup ramai dengan kendaraan yang melintas. Alhasil, mobil berhenti terhalang oleh pembatas jalan. Si emak yang sudah ada di dalam mobil pun langsung mengemudikannya untuk memarkirkannya kembali. Tak berapa lama, si emak keluar dari dalam mobil dengan wajah semringah dan melenggang santui ke dalam minimarket. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!